Baginda Rasulullah mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu daripada orang yang dia tidak betul di dalam beristinja. Daripada golongan laki-laki khususnya. Satu hari Baginda Rasulullah lalu di sebuah di dua kubur. Kemudian Nabi bersabda, "Innahuma la yu'adzaban." Ini dua orang dalam kubur ini adalah sedang diazab oleh Allah. "Wa ma yu'adzabani min kabir." Ini orang diazab oleh Allah bukan karena dosa yang besar, tak. "Amma ahaduhuma," adapun yang pertama, "fakana la yastabri'u min al-baul." Tidak menuntaskan di dalam buang air kecilnya. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Kata Baginda Rasulullah dalam riwayat yang lain, dan kebanyakan orang diazab di neraka disebabkan sebab ini. Yang cuai di dalam al-istinja. Bila mana dikatakan kebanyakan, ianya adalah bukan bermakna penghuni neraka itu paling banyak disebabkan karena perbuatan ini. Tidak, karena ramainya orang yang mencuaikan akan adabul istinja, sehingga ramai daripada mereka yang diazab dengan sebab yang sedemikian.